tangan. Ada kami. Mana bro hasilnya? Wih, baru pasang teman-teman. Iya, baru pasang bro. Nah, ini kalau dibilang di tempat kami ikan berapa? Karena sudah nyampe ikan cilik. Mana? Daun. Jangan diangkat dulu, Meh. Biar aja, Meh. Nanti. Iya, biar aja dulu. Ikan ada rong di kawat-kawat ini. Ikannya di bawah itu biar diaduk dulu. Lempar bro. Mantap teman-teman. Nah, ini ikannya. Lumayan. Pasti bro, belajar kemarin. Lo ya dia, gara-gara kuda. Satu, eh. Woi. Terbang. Mantap ya. Tapi main, gue nunggu dong. Terus nilainya apa sih? Mari kok.
Mantap. Kalau di ini bisa langsung langsung nancap tadi. Biar aja dulu. Me, cekelan yang serpat dengan sikil ku, me. Ganti ngefer sikil. Aku terlalu dolo ini. Ngefer sikil. Kalau 6-6 ekor nyata itu, me. Jaringnya pun goyang, udah kan? Gak mau ada pengen. Kena, nah. Krek. Wey. Inilah yang sikil yang handal, kan? Di sungai aja ngerama kerjaannya. Orang tak picek kok. Tempatnya mana? Lempar aja dulu. Wih, weh, weh, lempar ke dalammu lagi, weh. Kusana banyak. Eh, me, ikan ane. Sik. Oh, sembilan jarang tadi lho, kurut. Orah. Gak kok. Kita mana ya? Kepiting. Ini sikil ku nek. Wih, apa sikil ku, wih. Masa putu, weh. Harap. Buat tempatnya aja, tapi kasih ini, kasih daun. Masukkan dalam situ, kasih daun. Mana hasilnya? Nih. Lihat dulu. Wih, mantap. Nah, masukkan situ, kasih daun. Kasih daun kayu, biar biar dibawa. Jolo, Mas. Jolo, Mas. Lumayan, gas. Banyak, Bu. Hari Minggu yang ke? Rentok aku. Strike lagi, bro. Strike lagi, guys. Coba taruh sana aja topi ini. Besi kena lempar dulu, wek. Jalan, wek. Wek. Biar aja dulu, nanti lari dia. Bawahnya di ini kan. Itu, bro. Selak-selak batu lho, kurang ngatur. Aku mitek dua kali, untung gimana. Itu yang punya jala kok nggak keluar-keluar itu? Keluar dia, di luar jala itu. Ikannya? Orang apa aja sampai di jala. Bawahnya parung di bawahnya. Di batu-batu ini ya? Saya nanti aja turun ya. Oke teman-teman, kayaknya ikannya hari ini lumayan banyak. Kita baru turun, langsung kita pasang jaring dan kita jala, ternyata udah lumayan. Wow. Itu strike terus teman-teman. Oh, ini teman-teman. Strike terus. Wah, di bawah batu itu. Kalau udah keburu kan ada pegangin aja. Ini ada tanda-tanda yang sini. Masa dia gak dapet dari tadi? Aku ngecek dua kali. Enggak, jalan ini enggak. Enggak, enggak. Di bawahnya kan enggak ada. Batu. Oke teman-teman, 3 ekor. Apa yang tarik ini? Cari lah orang enggak. Kayunya nyangkut di bajuku. Banyak yang keluar dari jala. Oh, ini teman-teman.
hasilnya. Kita baru sebentar. Itu ada enggak, bro? Ada. Lumayan. Ya, ukurannya besar-besar ya? Iya. Oh, kayu tadi. Jadi, kan keluar dia. Dari sebelah kayu tuh. Ikan ampala. Biar aja mereka nyelam di dalam dulu, kita hajar keluar juga. Aduh, nabraknya kemana-mana udah. Matikan dulu ikannya. Kenapa, bro? Angkat dulu. Golden Mahakam, ampala. Angkat dulu. Ampala. Matikan aja. Nanti sama yang dalam pasang ringgit lagi juga ya. Iya, yang kita yang paling dalam itu kan. Nah. Lompat baru tau. Gak bakal lompat. Biar aja aku dekat-dekat ini aja. Kalau jari. Dekat jari anak kuahnya bisa. Ini satunya lagi, yang kecil. Nih, bawa aja. Itu golden itu. Sama-sama jenisnya itu. Oke, ada, bro. Waduh, dugung. Ada nggak? Lagi gerak-gerak. Mat. Tapi yang di sana kok enggak gerak ya? Aku tidak pacul. Pacul lah digawa pake. Baru enggak bawa. Pokoknya kita tahu di bawah situ aja. Pendatang baru enggak kecewa lah. Nggak teret? Terus? Terus. Tum. Acol. Seram kali. Nah. Sekali lempar itu ya. Sekali lempar. Ini mau menabrak lagi dia pun terjadi kelas makan itu. Masih gua angin batu. Oke, ini untuk hasil pertama kami, teman-teman. Cukup lumayan hasilnya. Ya, awal permulaan. Kurang larut. Sarapan, oh sarapan. Nanti bersihin sini. Mana dibersihkan mat gulungnya kan pasangnya. Mana yang kena tadi? Satu. Aja. Kalau kamu mau bersih, biar dia Kak Ruth, dia pada kecewa. Dapat, satu. Strike nih, bro. Woi, strike lah. Itu yang mau dijahit itu, nih, yang di bawah itu. Ada bola, Mek? Bola. Gue ajak Mila kemarin.